Kalau tujuannya kita ingin mengetahui, walaupun Pak Haji Haryanto ini udah udah tahu semua masyarakat dan semua lapisan, tapi kita tentunya ada salah satu tupoksi di bidang kami, yaitu tentang teknologi tepat guna. Bahkan ini juga terima kasih kepada Pak Dan Ramil ya, yang sudah bekerja yang sama juga, yang mensupport ya, support Pak Haryanto sehingga menjadi besar ini, apalagi masalah apa ini tuh Nikuba ya, Nikuba ya. Insya Allah kami datang ke sini juga ini dalam rangka koordinasi ke depan PMD Jawa Barat itu adakan satu lomba TTG yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Dan dari kalau untuk Pak Haji Haryanto ini kamu kehormatan, yang tempatnya itu akan dilaksanakan di ITB Arjawinangun Cirebon ya. Cirebon. Pak Haji, sekalian ini pingin nyambung nih, banyak sekali komentar kan yang pingin tahu nih kelanjutan dari Nikuba yang sedang viral di sana sini itu. Ini sedang dibikin pabriknya? Dibikin pabrik. Nah, sedang di ini di wilayah Jakarta. Udah, jadi semua ada beberapa berkas sudah saya ini kan, sudah saya tanda tangani. Dan apa namanya, ini benar-benar orang yang punya duit lah ya, orang-orang yang punya duit dan dia tahu saya juga tahu beliau gitu. Artinya polanya itu kita enggak bisa langsung ke user ya, jual enggak bisa. Jadi tetap harus melewati nanti agen-agen tadi, distributor. Oke, ya. Tapi sekarang sudah ya. Berproses ya, udah berarti nanti dijual untuk umum ya, untuk umum ya, itu mengarahnya ke satu, ke tukang ojek ya, udah ya. Intinya saya lebih baik nggak usah tanpa nanti si perusahaan ini nggak bisa menjual ke tukang ojek. Ya, berarti di kontraknya itu ada. Iya, ada. Berarti perusahaannya memang wajib dan harus. Dan harus, itu salah satu keharusan untuk tukang ojek. Betul. Ada juga yang minta tantangannya gini, katanya kapan Pak Haji uji coba tapi dicopotin tanknya, berarti nggak? Saya nggak butuh itu. Yang penting nanti yang menjawab ini penjualan di luar. Okay. Kalau kita ngurusin hal kayak gitu nggak akan selesai. Betul. Sampai kapan. Betul. Hanya tantangan kayak gitu nggak ada artinya untuk saya. Ya, yang jelas 30 unit, bahkan ini nambah 20 unit lagi untuk masang di TNI, ini sampai 3 bulan lebih belum ada masalah. Oke, jadi hari ini kan ada datang dari Pemda. Betul. Dinas PMD ya, Kabupaten Cirebon. Salah satunya mau memfasilitasi bahwa nanti ada lomba TTG tingkat nasional di Cirebon. Cirebon. Pameran berbentuknya. Pak Haji selaku utusan kehormatan ya. Siap hadir, Pak ya. Siap insyaallah. Oke, ini untuk menjawab juga tantangan dari netizen ingin ketemu dengan Pak Haryanto nanti standby di sana ya. Bulan Oktober. Jadi ini aja tadi yang netizen yang seperti itu, silakan aja ya untuk menentang, untuk apa? Karena dia belum lihat. Ya. Kira-kira ada berapa produk yang nanti bisa ditampilkan di pameran? Ya, insya Allah ada mungkin kisaran 6-7 produk ada. Boleh disebutkan salah satunya mungkin nanti pemadam api yang dari kulit singkong. Ya. Nanti seperti apa prosesnya saya jelaskan di pameran. Dan mungkin ada yaitu tadi stamina kopi ngamuk. Sebentar, kopi ngamuk itu gimana itu? Ya, itu untuk jantanan aja itu. Oh, gitu. Itu semua, itu dari herbal semua. Herbal. Dan dari dimikasnya pun juga teruji bagus sudah. Tapi dipastikan Nikuba hadir nanti di sana. Ya, insya Allah hadir ya. Saya penasaran itu. Saya nggak bisa mendahului. Nanti saya mau koordinasi dulu sama Dan Ramil dan sama Dan Rem. Iya, betul. Kan gitu. Jadi jangan sampai nanti saya kesalahan. Kalau memang dari pihak DPMD nanti dari Korem maupun Dandim ingin istilahnya tembusan dulu dari DPMD, ya nanti saya sampaikan. Oke. Tapi secara prinsip siapa ya? Jadi air ini harus bebas dulu dari kandungan logam berat. Dalam arti air murni. Contohnya seperti apa sih kalau di tokonya itu aqua? Iya. Oh, iya. Kalau mineral itu bisa pakai amidis.
Amidis nih, Bu. Bagus, Bu, itu bagus. Nah, ini dimasukin ke tabung ini, sebetulnya ini prosesnya sangat sederhana. Kalau kita bicara tentang Nikuba ini sebetulnya utusan tahun pun juga orang udah meriset tentang hal ini. Terus terakhir, terus waktu tua, supaya yang diambil itu kan karena embargo apa namanya, embargo bakar, akhirnya dia meriset. Terus. Nah ini, air di sini. Dia perlu di sini karena ada anak dan kator listrik. Nah, gimana Pak dengan tekiknya itu, Pak? Sebetulnya itu hal mudah. Pokoknya nggak tekor bulan kan gitu. Tapi dalam hitam yang paling pada pinter di Indonesia ini, ya, ini karena aki ini dia harusnya dinaikkan 1 ampere. Rata-rata aki untuk 200 cc itu 6 ampere. Naikin dong. Jadi 7. 6 jangan digas. 1 untuk nikubanya. Satu untuk nikubatnya. Nah, pasang kita untuk stabilnya itu ada relay. Apapun yang dipasang di mobil seperti kayak sound system, dia pasang lampu variasi apa, itu pasti ada relay untuk penyetabil. Nah, itu sebetulnya dalam hitam yang paling pada pinter di Indonesia ini, ya. Ini kalau saya hoax, ya, kalau saya dulu bohongi TNI apalagi sekolah jenderal. Siap. Iya kan, mau saya bohong. Apa kira-kira saya udah nggak dibedil itu kepala saya? Saya ada karya temuan itu kurang lebih 120. Nah, 120 itu kebanyakan yang udah saya jual keluar itu banyak di Jepang sama di Hong Kong banyak. Kayak pemadam api dari kulit singkong ini udah di Jepang. Oh iya, saya pernah dengar. Waktu itu di Trans 7, yes. Merajut Asa, Jejak Petualang, eksis apa eks apa. Selamat pagi, eksis habis. Sering diliput tuh saya di sini masuk Trans 7 tuh, sering. Ini udah di ini, terus anti lambat api. Nah, anti lambat api itu kalau kayu udah diolesin pakai cairan dari kulit singkong saya tuh, muan. Itu nggak akan mempan dibakar. Sekalipun ada korsleting listrik, kabelnya habis, dia nggak bisa membakar kayu. Tahan untuk ketahan. Iya, ini cantik seperti ini. Ini contohnya ya. Nah ini kayu yang udah dioles itu nggak bisa dibakar. Yang mana dibakar? Oh. Yang saya tampilkan tinggi dulu ini sama Pak Sampasi, tapi membakar api dulu. Jadi kalau kabelnya dia hilang, kabelnya udah nggak ada, api bara api nggak ada. Tapi nggak sampai keluar. Jadi nggak ada bara. Makanya jadi api liar itu karena dia ada bara api. Ini untuk mencegah kebakaran. Kalau nggak adem. Cuma kayu Pak atau? Iya. Dan nggak panas deh. Ini dipegang pun nggak panas. Hangat aja. Di tembok juga bisa diolesin. Oh, iya, tembok itu Pak. Di tembok bisa diolesin. Oh bisa. Dan dia nggak merubah tekstur Bu, bagusnya tuh. Di tembok. Iya. Kadang-kadang sulit.